Popsi Full Circuit Seri 3 Lampung 2024. Babak kualifikasi Race to Seven bertanding Aris MBP dari Metro melawan Arya Anugrah Ogan Ilir. Rek pertama Aris Brick. Welcome back to Full Circuit Seri ketiga Lampung 2024, tentunya bersama saya Christian BT Samosir, dan kita langsung ke match 2 hari ini. Bertanding Aris MBP Metro melawan Arya A Ogan Ilir. Masih tetap mencari 7 kemenangan dengan break bergantian. Kita mulai rek pertama. Aris break. 1, 2, 3. Break sah. Break yang cukup powerful, namun kita tahu bahwa satunya belum beruntung. Ya, prefer untuk melakukan safety kalau saya lihat layout dari rek pertama ini. Cue ball belakang bola 5, oke juga. Bagus. Nice, nice safety. Seperti yang akan melakukan jansha. Nice jump, kita lihat. Ya, sepertinya akan melakukan safety lagi. Cue ball di belakang bola 2. Kita lihat miss. Sangat baik sekali.
10 detik. Ouch, sayang sekali. Bola yang cukup sulit, kita lihat bola 7 ini. Oh ya, setuju saya. Good safety. Coba untuk set di belakang 9, apakah berhasil? Dan kurang power sedikit. Meskipun bola 9 terlihat cukup berat, namun perlu konsentrasi. Nice, nice, nice. Skor 1-0. Poin. Ya, kita lihat sponsor yang telah memberikan support sangat luar biasa tentunya. Ada Labewa, ada Cabrio, tempat penyelenggaraan event seri 3 TB Pops ini, Lampung tentunya, dan kita lihat tadi ada Oralis, dan tentunya yang pasti nih, yang pasti dua aplikasi terhebat yaitu RCTI Plus dan Vision Plus. Buat teman-teman sekitar Lampung atau Bandar Lampung, monggo langsung aja ke venue yaitu Cabrio Premier, bisa menonton pertandingan ini secara langsung tentunya ya. Siapa tahu ada kesempatan, waktu akan mampet, silakan langsung datang aja. Sepertinya free, tidak dilakukan atau ada bayar tiket. Rek kedua, skor 1-0 untuk Aris Arya Brick. Rek kedua. Satu, dua, ya, tiga, periksa. Apakah cukup beruntung? Kita lihat posisi bola satunya. Nice. Nice break. Bentar. Terus, selanjutnya.
coba untuk dan wow, nice try. Nice try, hati-hati. Oh, sayang sekali. Satu. Di atas. Ya, kita lihat yang gerak agak sedikit tanggung ya. Harus diperhatikan dengan baik-baik ini akurasi dari crossing di bola 8 tentunya. Karena sudah pasti akan cross. Hampir saja. Wow, cukup baik kita lihat. Poin jadi satu sama. Rek ketiga, skor Aris 1, Aris 1. Aris break. Rek ketiga. Satu. Break sah, fall. Satu kedua, ini placing-nya cukup sulit melewati bola 8. Montreal dan kita lihat kita berhasilkah dan nice. Sekarang yang menjadi problem adalah 2-4.
5 dan ya, memang tipe dari meja yang dipakai pertandingan ini memang agak cukup tajam jaw-nya, jadi agak cukup sulit untuk melakukan cheating the pocket, maksudnya agak-agak nyuri aiming. Good angle. Oh. Ya, sepertinya akan menjadi problem lagi. Karena 5 terlihat agak cukup lurus. Ya, kalau saya sih prefer untuk melakukan stop ball ya. Fokus potting bola 5 masuk. Shot. Dengan posisi sepertinya apakah melakukan bank shot untuk fight atau safety belakang bola 7 dan 9. Ya, prefer to safety kalau saya. Hansen. Sudah berhasil, kita lihat. And nice, nice, Arya. Apakah akan melakukan fight bola 7 atau safety? Oh ho ho, mencoba untuk fight namun belum berhasil. Sayang sekali. Ini lubangnya bikin gemesin ya. Pocketnya bikin gemesin nih. Kita lihat memang sangat sensitif sekali. Wow. It's a long way 9 ball, kita lihat apakah berhasil. Sayang sekali. Kita lihat posisi bola sebenarnya cukup sulit.
langsung menghentikan. Oh, win. Nice. Nice. Skor 2-1. Rek keempat, skor Aris 2, Arya 1. Aris break. Satu, dua, tiga. Break sah. Dan kita lihat bola satu yang cukup available. Nice, nice, nice. Poin. Time out. Kita akan kembali setelah time out berikut ini. Bisa. Abis lu ikut time out boleh. Boleh.
Ini break bergantian nih, Bang. Break bergantian. Hah? Break bergantian. Iya. Bisa ngeliat aja ya. Wah, saya tadi dulu salah. Iya, abis ini dia ya. Iya. Dia. Ya udah, Bang. Kok juga lah, Mas. Asem juga ya. Ikut time out. 5 menit ya? Thank you.
Hitung ya, Bang ya. Langsung. Rek 5, skor Aris 3, Arya 1, Arya break. Satu, dua, tiga, break sah.
Sayang sekali kita lihat mencoba untuk safety. Wow, point. nice. Namun harus berhati-hati, kita lihat bola cue ball-nya. Ball. Oh my god. Sayang sekali, unlucky. Wow. Very unlucky. Point. Rek 6, skor Aris 4, Arya 1, Aris break. Satu. Miss break. Sepertinya miss break. Boleh ambil, boleh pas. Pas. Fall satu. Ya, sayang sekali fall, dan ini kesempatan untuk Aris tentunya. Ternyata skor sudah 4-1, cukup tertinggal jauh. Alia. Kita lihat hasilnya cukup baik.
Wow, sayang sekali akurasi placing cue ball yang kurang sempurna kita lihat. Ya, seperti akan melakukan jump shoot. Wow. Amazing. Extension. Wow. Kita lihat posisi bola 8 yang ya cukup menegangkan kalau saya katakan ya. Ini ya, follow shot 1, 2 ban okay, 3 ban okay, 4 ban okay. Satu, dua, tiga, dan kurang sedikit lagi, namun masih okay. Poin. Nice, Aris, skor 5-1. Ya, sepertinya memang Arya agak sedikit grogi menurut saya. Karena memang untuk tampil double TV itu berbeda sekali ya rasanya. Berdasarkan pengalaman saya tentunya. Dan rek ketujuh ini sebenarnya Arya perlu sangat fokus supaya bisa mengejar ketinggalan. Rek ketujuh, skor Aris 5, Arya 1, Arya break. Satu, dua, tiga, break sah.
satu shot satu ban. Kalau saya lebih prefer ke lubang ujung kiri ya. Dan sangat baik sekali. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice tes. Nice. Point. Skor menjadi 6-1. Rek ke-8, skor Aris 6, Arya 1. Aris break. Satu, dua, tiga. Break sah. Thank you.
6, 7, 8, 9. Follow shot, one rail. Baik sekali. Dan kita lihat angle yang cukup baik di dulunya. Saya belum lihat pasti angle 8 ini sepertinya tidak 8 tidak bisa masuk ke lubang kanan atas ke kiri atas. Follow shot satu ban. 7-8 dengan angle kanan sedikit. Kita lihat posisi cue ball yang sedikit agak cukup sulit ya, karena di sini kesempatannya untuk melakukan potting cukup sulit, dan kita lihat ada kemungkinan untuk melakukan kombinasi 8-9. Ataupun bisa melakukan cue ball belakang 8-9. Namun cukup sulit, oh melakukan tipis. Dan, oh sayang sekali. Ouch. Foul satu. Ouch. Poin. Skor menjadi 2-6. Rek 9, Aris 6, area 2, area break. Rek 9. Kita lihat apakah area akan melakukan kejutan memberikan break and run out tentunya di rek 9 ini. 1, 2, 3, break sah. Dan break yang sah. Sangat hati-hati. Oh, safety rupanya. Dan belum berhasil. Thank you.
10 second. Extension. Foul satu. Satu, dua, ya, draw shot, two rails melewati bola 6. Dua, empat, dua ke empat. Draw shot, dua ban, oke. Ada melewati bola 8, tentunya harus melewati bola 8 dan cukup berhasil. Karena kita lihat 4 dan 6 sudah dalam posisi yang agak ankle dan oh sayang sekali. Lalu tebal. Coba untuk safety dan cukup baik kita lihat. Ya tinggal 3 bola dan sisa dan kita lihat follow shot 1, 2, 3 ban. Oh simple saja 8 ke lubang tengah dan cukup baik. Nice, 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 nice. Skor jadi 3-6. Pelan-pelan mengejar. Kita lihat area A dari Ogan Kilir. X 10, skor Aris 6, area 3, Aris break.
10. Dan 1, 2, 3. Aris Beriksa sebagai kemenangan dan satu bola masuk, kita lihat bola satu cukup available untuk melakukan potting. Satu ke dua follow shot dua ban dengan Inggris kiri. Kalau saya prefer follow shot dua ban. Sayang sekali. Kurang power, kita lihat. Namun masih oke. Okay. Nah, draw shot, One rail, 4 masuk lubang ujung kiri bawah. Sangat baik sekali. Dan seperti yang saya ini habis ya, atau menjadikan poin untuk Arya. Good angle. Oh, sayang sekali. Wow, agak ketipisan. Kita lihat bola 9. Dan apakah ini akan menjadi game kemenangan untuk Aris tentunya? Masih belum berhasil. Dan masih dalam posisi bola 9 cukup sulit. Oh.
Aris. Nice, nice, nice. Congratulations untuk Aris MBP Metro. Dengan skor kemenangan 7-3. Tentunya Arya A, Gun Iler jangan patah semangat. Masih ada babak selanjutnya soalnya. Dan kita akan ketemu lagi tentunya di match 3 hari ini. Sekitar jam 14.00 tentunya. Lupa extension. Stay tune di RTT Plus. Saya Kesan Peter Samosir. Salam Markidok. Mari kita nyodok.